بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقبل أن نبدأ محاضرتنا هذه الليلة أود أن أنبه إلى تنبيه مهم. طالب العلم إذا لم يزدد تقى وإذا لم يزدد عملا بعلمه فهذا العلم وبال عليه. الشيخ عبد الخالق حفظه الله أعلن عن المحاضرة، أنا لا أدري هو قال بعد النافلة أم لا، لنفرض أنه لم يقل فقام يصلي النافلة وقام المحاضر يصلي النافلة، وطلبة العلم قاعدين ينتظرون المحاضرة بشغف، ما ينفعك، لا تنفع المحاضرة وأنت لم تقم بما ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه من تطبيق السنة. ولهذا موضوعنا اليوم الجدل، فتقول له قم صل السنة، قال يا شيخ هي سنة، جدال، سنة نتبع ولكن لا، ليس واجبا، ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. هذا مدخل لمحاضرتنا الليلة وهي الجدال. نعم. طيب، setelah Syekh menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menyampaikan salawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan sebelum mengawali muhadharahnya, beliau ingin menyampaikan perhatian yang sangat penting khususnya untuk para penuntut ilmu. Perhatian yang sangat penting untuk para penuntut ilmu yaitu berkaitan para penuntut ilmu, seandainya dengan dia thalabul ilmu, dengan thalabul ilmi tidak bertambah ketakwaan dan amalannya tidak bertambah, maka ilmu yang dia miliki merupakan bumerang baginya. Maka Syekh mengingatkan kepada kita semua pentingnya untuk mengamalkan berkaitan tentang masalah ilmu yang sudah dipelajari. Secara khusus tadi diingatkan berkaitan tentang sholat nafilah. Kita semua sudah memahami pentingnya ya berkaitan tentang sholat nafilah. Maka hendaknya para penuntut ilmu perhatian tentang masalah ini, tadi diingatkan ya, yaitu Syekh mengingatkan para penuntut ilmu semuanya untuk melaksanakan sholat sunnah setelah sholat maghrib, ini sangat diperlukan. Enggak layak penuntut ilmu menunggu muhadharah dimulai kemudian cuma duduk-duduk gitu aja, kemudian tidak mengamalkan amalan-amalan yang sunnah. Kadang-kadang penuntut ilmu membantah, ayo laksanakan sholat sunnah, mengatakan ya Syekh ini cuma sekedar sunnah ya, yaitu membantah dengan bantahan-bantahan seperti itu, maka ini tidak layak untuk dilakukan. Maka Syekh dalam kesempatan malam yang berbahagia ini ingin membahas tentang masalah al-jadal, yaitu suka membantah. Taban hadhihi al-muhadarah hiya silsila wa hiya as-silsila al-rabi'ah. Unwanaha afatun ala tariq talib al-ilm. Tadhkurun hadha? Kanat al-afa al-ula? Ha? اتباع الهوى، أحسنت. والثانية الغلو والتنطع في الدين. الثالثة الفتور. الرابعة نحن فيها الجدال العقيم. ما معنى عقيم؟ ويجعل من يشاء عقيما. الله عز وجل يقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا
ويجعل من يشاء عقيما. العقيم الذي لا ليس له ولد، لا يولد له. الجدال العقيم يعني الجدال الذي لا فائدة فيه، ويسمى عندنا في الشرع أو في عند العرب يقولون الجدل البيزنطي. البيزنطيون هؤلاء كانوا قبل الإسلام، يقال أن العدو كان على الأبواب، العدو سيهجم عليهم وهم يتجادلون أيهما أول، الدجاجة أم البيض. I am or تلور. I am or لا تلور. تلور لا، أول I am، الدجاجة ثم البيض. قال لا، كيف جاءت الدجاجة؟ أول جاءت البيضة ثم. وهم يتجادلون والعدو دخل عليهم وهزمهم شر هزيم. هذا يسمى جدل بيزنطي. نعم. Kemudian Syekh menyampaikan bahwasanya muhadharah dalam kesempatan malam yang berbahagia ini merupakan rangkaian daripada muhadharah-muhadharah sebelumnya, ya, berkaitan tentang afatu ad-du'at, penyakit-penyakit bagi para dai. Ya, sebelumnya telah disampaikan beberapa penyakit, beberapa kesalahan. Yang pertama adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Yang kedua adalah al-ghulu fiddin, sikap berlebih-lebihan dalam urusan agama. Yang ketiga penyakitnya adalah futur, sifat malas, ya, setelah semangat. Kemudian yang keempat akan disampaikan dalam kesempatan malam berbahagia adalah al-jadal, al-aqim, ya, yaitu orang yang suka debat, suka membantah, suka ngeyel, yaitu debat yang dikatakan al-aqim. Aqim maknanya mandul. Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah menjadikan siapa saja itu aqim, tidak memiliki anak. Maknanya debat yang enggak ada manfaatnya. Sebagaimana orang ya ketika tidak punya anak, la faidata fihi, enggak ada faedahnya. Maka yang akan disampaikan oleh Syekh dalam kesempatan malam yang berbahagia berkaitan dengan perdebatan yang tidak ada faedahnya, debat kusir. Maka dikatakan oleh ahlul ilmi, ya, debat seperti ini adalah debat al-Baizanti, ya, yaitu dulu ada pasukan itu ketika berhadapan dengan musuh, musuh sudah ada di hadapannya, mereka sibuk dengan perdebatan yang ada pada diri mereka, memperdebatkan tentang masalah ayam dan telur itu duluan mana, ya. Ini debat yang enggak ada faedahnya. Yang lebih dulu itu ayam atau telur, yang mengatakan duluan telur, ini mengatakan ayam. Enggak ayam, enggak telur, ya. Ayam berasal dari telur, telur berasal dari ayam, ini diperdebatkan. Ini adalah debat yang enggak ada manfaatnya, sementara musuh sudah ada di hadapan mereka. Mereka masih sibuk dengan perdebatan yang enggak ada faedahnya seperti itu, akhirnya mereka berhasil dikuasai oleh musuhnya. Ini perdebatan yang tidak membawa faedah atau debat kusir seperti itu. لو سألنا الآن أيهما أول، الدجاجة أم البيضة؟ ها؟ الدجاج. أول ما خلق الله آدم وخلق جميع الحيوانات، لم يخلق بيضة ثم أخرج منها دجاجة. هذا. وقيل كذلك من الجدل أن العثمانيين، الفتوحات العثمانية وصلت إلى بعض بلدان النصارى في أوروبا وهم يتجادلون عن الملائكة، هل الملائكة ذكور أو إناث؟ وانقسمت النصارى إلى طائفتين، وكل طائفة تريد أن تقاتل الطائفة الأخرى، فجاء وهذه من الله، فجاءت الفتوحات العثمانية وهزموا النصارى وهم في جدال عقيم. نعم. Kemudian Syekh menyampaikan pertanyaan ya berkaitan tentang debat yang contoh debat yang disampaikan tadi. Yang lebih dulu itu ayam atau telur, ya. Ketika diperdebatkan duluan ayam atau telur, ya tentunya yang lebih dahulu adalah ayam, ya, ayam lebih dulu daripada telur.
Karena pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Setelah itu Allah menciptakan binatang-binatang. Ayam yang diciptakan bukan telur terlebih dahulu ya. Jadi setelah Allah menciptakan ayam, kemudian ayamnya bertelur seperti itu. Kemudian di antara perdebatan ya yang tidak ada faedahnya, yaitu ada kisah yaitu Daulah Utsmaniyah dulu ketika mereka melakukan penyerangan terhadap negara-negara kafir, mereka sampai di wilayah orang-orang Nasrani. Ketika sampai di sana, di wilayahnya orang-orang Nasrani ini mereka memperdebatkan tentang malaikat. Mereka orang-orang Nasrani ini berdebat tentang malaikat. Malaikat itu laki-laki atau perempuan ya. Ini diperdebatkan, maka enggak ada faedahnya. Memperdebatkan makhluk yang namanya malaikat, malaikat itu laki-laki atau perempuan. Dengan sebab seperti ini akhirnya mereka bertengkar atau bertempur gara-gara memperdebatkan malaikat itu laki-laki atau perempuan ya. Ini termasuk perdebatan yang tidak ada manfaatnya. طيب إذا عرفنا ما معنى الجدل يجب أن نعرف أن الجدال نوعان جدال بحق وجدال بباطل ولهذا بعضهم يسمي الجدال الباطل بالمراء قال الله سبحانه وتعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين يعني من المجادلين بغير حق لا تجادل طالب العلم إذا كثر الجدال منه لن يستفيد طالب العلم إذا جادل شيخه في كل مسألة لماذا؟ الشيخ يجيب ويقول ولكن هناك من يقول وذهب بعض أهل العلم هذا لا يصلح لطالب العلم طالب العلم يأخذ العلم من شيخه دون جدال ولسنا مثل الصوفية طالب العلم يبقى مثل الميت بين يدي المغسل يقلبه يمنة ويسرى لا نحن لا نقول هكذا نحن نقول طالب العلم يتأدب نحن بحاجة إلى الأخلاق إلى آداب طالب العلم مع شيخه آداب طالب العلم مع كتابه مع الكتاب مع الدفتر آداب طالب العلم مع الكتب العلمية آداب طالب العلم مع إدارة المدرسة والمعهد آداب طالب العلم مع زملائه الذين يدرسون معه دون أن يجادل في كل شيء فالجدال هناك جدال حق قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن وقال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن مع أنهم أهل الكتاب يهود ونصارى لا بأس جدال سيأتي معنا في الأخير إن شاء الله مناظرة للإمام أبي بكر الباقلاني مع النصارى كيف كانت المناظرة المناظرة لا بأس الجدال بالحق لا بأس ما معنى مناظرة أنت تأتي بدليل وأنا أتي بدليل أنت تريد أن تنقض كلامي نصراني يثبت أن الله ثالث ثلاثة والمسلم يقول قل هو الله أحد الله الصمد تعقد مناظرة لا بأس مناظرات جدال بالتي هي أحسن جدال بالحق هذا مطلوب لكن جدال عقيم كما يقولون عندنا في العربي يقولون يدور في حلقة مفرغة حلقة مغلقة مفرغة يدور فيها الطالب والأستاذ لا أحد يستفيد ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل هذا الحديث قال ونعم ثم قرأ الله ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا
بل لهم قوم خصمون، يعني هم قوم خصمون يجادلون يكثرون الجدال. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وهو حديث صحيح. فلا يجوز الجدال الذي لا فائدة فيه، يضل القوم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه، كانوا على هدى وكانوا على أمر طيب واستقامة، فعاقبهم الله بالجدل. إذا أوتوا الجدل ضل هؤلاء وانتكسوا عن الطريق المستقيم، نسأل الله العفو والعافية. نعم. Kemudian Syekh menyampaikan bahwasanya al-jidal itu ada dua macam, yaitu al-jidalu bil haq wal jidal bil batil. Ada yang berdebat dengan cara yang benar, ya, yaitu al-jidal bil haq, berdebat dengan cara yang dibenarkan. Yang kedua, berdebat dengan cara yang batil atau al-mira, berbantah-bantah yang tidak ada manfaatnya. Maka yang terlarang adalah jenis yang kedua. Al-mira, seseorang suka berdebat, suka berbantah-bantah yang tidak membuahkan manfaat. Kadang-kadang seorang penuntut ilmu suka membantah, suka mendebat. Ketika Syekh menjelaskan sesuatu, ya Syekh akan tapi demikian, ya Syekh fulan mengatakan demikian, ya. Ketika Syekh menjelaskan, ya seorang santri selalu membantah atau mendebat apa yang disampaikan oleh Syekhnya. Maka ini termasuk debat yang tidak terpuji, ya. Termasuk debat yang tidak terpuji dan termasuk murid yang tidak memiliki adab dengan gurunya. Ketika murid selalu suka berdebat dengan gurunya, ketika seorang guru, seorang syekh menyampaikan penjelasan kepada para siswa, kemudian ya murid ini selalu membantah, mendebat kepada gurunya tersebut. Maka seorang murid supaya mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya dengan cara yang baik dan tidak suka mendebat kepada gurunya. Maka seorang thalib harus memiliki adab kepada syekh, ya, punya adab kepada kitab yang dia pelajari, dan juga punya adab terhadap orang-orang yang mengurusi, ya, di dalam dia belajar di tempat tersebut, dan juga punya adab terhadap teman-temannya. Ini demikian, ya, tidak suka membantah, tidak suka berdebat. Adapun debat dengan cara bil haq, dengan cara yang benar, ini adalah diperbolehkan. Menyampaikan dalil, ya, tapi dengan cara yang bagus, wajadil hum bil lati hiya ahsan. Debatlah dia dengan cara yang baik, menyampaikan dalilnya dengan adab-adab yang syar'i ketika perdebatan. Bukan perdebatan yang sifatnya cuma ingin mencari kemenangan. Maka ketika orang-orang Nasrani misalkan mereka mengatakan Allah itu adalah satu daripada tiga unsur, salah satu dari tiga unsur. Ya, kemudian kita meyakini Allah itu Maha Esa. Ini diperdebatkan enggak apa-apa. Ya, dengan cara yang baik, wajadil hum billatihi ahsan. Yaitu didebat mereka, dibantah mereka dengan cara yang baik. Maka suka berbantah-bantah, ya, debat jenis yang kedua tadi, ya. Yaitu jidal bil batil, ini adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Dijelaskan ya dalam sebuah hadis, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alaihi illa utu al-jadala. Tidaklah suatu kaum itu mereka menjadi tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk. Suatu kaum awalnya mendapatkan petunjuk, kemudian kaum tersebut menjadi tersesat illa utu jadala, melainkan setelah mereka diberikan ya suka berdebat tadi, suka ngeyel, suka membantah. Yang sebelumnya sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, setelah dia memiliki kecenderungan suka membantah, suka ngeyel, akhirnya kaum tersebut disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah membaca ma darabuhu laka illa jadala. Mereka itu tidak membuat permisalan untuk kamu melainkan cuma sekedar untuk membantah saja. Jadi suka ngeyel, suka membantah, akhirnya mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang tersesat. ومما جاء في ذم المجادل ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم
أبغض الله أبغض الرجال إلى الله الذين يبغضهم الله والعياذ بالله. الرجل الخصيم، الرجل الألد الخصم، يعني يجادل بشدة وبقوة وهو على بعض. هذه مصيبة. اليوم هناك طوائف خارجة عن مذهب أهل السنة والجماعة، هناك طوائف مبتدعة ابتدعت في دين الله وسفكت الدماء. ذكرنا هذا في محاضرتنا في التنطع، التنطع والغلو في الدين، يجادلونك على أشياء ويستبيحون دماء المسلمين. فإذا قلت له لا يجوز، قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولكن قال الشيخ الفلاني، ولكن يأخذ حديثا ويترك أحاديث، يأخذ آية ويترك آيات كثيرة. لا، مذهب أهل السنة والجماعة أن نأخذ بجميع الأدلة. ولذلك قال الشافعي رحمه الله إعمال الحديثين أولى من إلغاء أحدهما. أعمل بالحديثين، الله قال هكذا وقال كذا، الذي قال كذا وهو نفسه قال كذا. الآن بعض الناس مثل الخوارج يكفرون بالمعصية بالكبيرة ويستدلون ببعض الآيات، منها قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فيقولون القاتل كافر. يأخذون هذه الآية ويتركون قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا تصنع بهذه الآية؟ هذه الآية أن أي ذنب ارتكبه الإنسان قد يغفره الله عز وجل، إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. دون ذلك يعني ما هو أقل من الشرك، سواء كان قتلا أو زنا أو شهادة زور أو غيبة أو نميمة أو أي شيء، الله عز وجل قد يغفرها، لكن الشرك لا يغفره الله عز وجل. أجل، كيف تأخذون بهذه الآية دون هذه الآية؟ فيجادلك لا ولكن وقال وذهب. لا، هذا جدال. هذا رجل الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله، حديث في الصحيحين، أبغض الرجال إلى الله ممن يبغضهم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العفو والعافية. نعم. Kemudian disampaikan hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Abghadur rijali ilallahil aladul khasmu." Yaitu laki-laki yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah aladul khasm, yaitu orang yang paling keras menentangnya. Yaitu menentang alal batil, dia berada di atas kebatilan, dia mempertahankan kebatilan yang ada pada dirinya dengan yaitu penentangan yang sangat keras. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka ngeyel, suka membantah, ya menentang dengan penentangan yang keras, tapi dia alal batil, berada di atas kebatilan. Dan ini biasanya dilakukan oleh ahlul bidah, orang yang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mereka berada di atas kebatilan, membela mati-matian kebatilan yang ada pada dirinya. Disampaikan ayat-ayat Al-Quran, disampaikan sunnah-sunnah Rasulullah, ditolak. Akan tapi Syekh ini mengatakan demikian, akan tapi Syekh itu mengatakan demikian. Jadi ayat-ayat Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah ditolak, diingkari, dibenturkan dengan perkataan guru-guru mereka. Ya, ini adalah orang yang menentang dengan penentangan yang sangat keras seperti itu. Orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, al-aladul khasmu, orang yang paling keras penentangannya, tapi dia berada di atas kebatilan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij, yang mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar,
pelaku dosa besar dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Yang ini bertentangan dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, mereka berdalil wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam kekal selama-lamanya di dalamnya. Mereka mengambil yaitu ayat-ayat seperti ini sementara meninggalkan ayat-ayat yang lainnya. Ya, sementara Imam Syafi'i mengatakan mengambil semua dalil itu lebih baik daripada menggugurkan salah satu dari dalil-dalil yang ada. Mengamalkan semua yang ada. Maka Ahlussunnah wal Jamaah ini menggabungkan semua dalil-dalil yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Tapi Ahlul Bid'ah itu cuma mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Dan itu mereka pertahankan, dan apabila diingkari mereka menentang dengan penentangan yang keras. Maka orang seperti itulah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-aladul khasmu, orang yang menentang dengan penentangan yang keras sementara dia berada di atas kebatilan. Wa kadzalik indana ta'ifah as-sufiyyah taqul lahum qala rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin finnar fa yaqul la hunaka bid'atun hasana kayfa ar-rasul yaqul kullu bid'ah. كل بدعة يعني كل بدعة في الدين وليس في الدنيا كما قال بعضهم هذه النظارة بدعة. النبي ما كان عنده نظارة هذه ليست بدعة, هذه ليست في الدين. الميكروفون بدعة, النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ميكروفون, هذا ليس من الدين. الدين العبادة في الصلاة في الصيام في الزكاة في الحج, هذا هو البدعة. كل بدعة ضلالة. إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيأتي الصوفي ويقول لا هناك بدعة حسنة. كل بدعة ضلالة, قال نعم ولكن هذه ولكن استدراك هذا لا يصح. أنت تستدرك على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ الصحابة ما كانوا يعرفون اللغة العربية عندما قال لهم رسول الله كل بدعة ضلالة؟ فأنت تأتي وتقول لا ليست كل بدعة ضلالة ولكن هناك بدعة حسنة فيجادلك وقال فلان وقال, تقول له ابن عباس ماذا قال؟ يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال الله أو قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر وإن كان أبا بكر وإن كان القائل أبا بكر ولكن رسول الله قال, عمر قال, النبي قال, النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يقول عمر بن الخطاب قولا يخالف رسول الله. ولذلك قال الشافعي رحمه الله إذا رأيتموني أخالف الحديث الصحيح, هناك حديث صحيح والشافعي أخذ خلاف الحديث, فاعلموا أن عقلي قد ذهب, أنا مجنون لست عاقلا, كيف أترك حديث رسول الله وأخذ بقولي؟ واضح؟ فالجدل هذا هو الجدال العقيم الذي لا فائدة فيه. نعم. Kemudian disampaikan di sana ada suatu kelompok yaitu dari kalangan orang-orang sufi. Ketika dikatakan kepada mereka kullu bid'atin dhalalah, disampaikan hadis kepada mereka semua bid'ah adalah sesat. Mereka membantah, enggak lah. Ya, di sana ada yang namanya bid'ah hasanah. Ya, jadi ketika disampaikan semua bid'ah adalah sesat, disampaikan dalilnya hadis dari Rasulullah kullu bid'atin dhalalah, mereka membantah mengatakan walakin dan seterusnya, akan tetapi ada bid'ah yang namanya bid'ah hasanah, dibuat contoh-contoh yang sebenarnya itu bukan bagian daripada bid'ah. Karena yang dikatakan bid'ah dhalalah adalah bid'ah perkara yang baru dalam urusan agama. Mereka mengatakan ini ada mikrofon, ya, mikrofon itu enggak ada pada zaman Rasulullah, ini adalah perkara yang bid'ah dan ini enggak apa-apa, ya.
maka bid'ah dholalah ini adalah bid'ah dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, ya, ini perkara-perkara yang baru enggak apa-apa. Diperbolehkan, tidak termasuk bid'ah yang terlarang. Jadi ini yang dilakukan oleh orang-orang sufi seperti itu. Mereka suka membantah, suka ngeyel. Disampaikan hadis dari Rasulullah ditolak, diingkari, mengatakan walakin, 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 dan seterusnya. Ya, disampaikan hadis, ditolak, dan diingkari. Suka membantah, suka ngeyel, ini adalah jidal yang terlarang, berbantah-bantah yang dilarang. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya disampaikan oleh Syekh tadi, hampir-hampir diturunkan kepada kalian batu dari langit, mengkhawatirkan ya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Hampir-hampir akan turun kepada kalian batu dari langit, kalian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya khawatir akan turun kepada kalian batu dari langit. Saya mengatakan qala Rasulullah, ya Rasulullah mengatakan seperti tapi kalian mengatakan qala Abu Bakrin, qala Umar, ya. Jadi membenturkan sabda Rasulullah dengan sabdanya perkataan para sahabat ini aja tidak diperbolehkan. Rasulullah mengatakan seperti ini, ditolak dan diingkari, kemudian dibawakan perkataan para sahabat. Ini Abdullah bin Mas'ud sangat mengingkari. Saya takut ya kepada kalian akan turun batu dari langit sebagai bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Rasulullah dibenturkan dengan perkataan para sahabat saja tidak diperbolehkan, apalagi dibenturkan dengan perkataan-perkataan yang lainnya. Disampaikan hadis, ya, ditolak kemudian disampaikan perkataan yaitu manusia biaya, akan tetapi apa Syekh Fulan mengatakan demikian, Syekh Fulan mengatakan demikian, kemudian menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, apabila kalian melihat saya, ya, yaitu meninggalkan hadis yang sahih atau amalan saya bertentangan dengan hadis yang sahih, apabila kalian melihat perkataan saya bertentangan dengan hadis yang sahih, maka ketahuilah sesungguhnya akal saya telah hilang. Maknanya Imam Syafi'i menyatakan pernyataan seperti itu, apabila perkataan atau perbuatan saya bertentangan dengan hadis yang sahih, maka tinggalkanlah perkataan saya. Ambillah sesuatu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الآن عندنا لهذا الجدال أسباب. ما هي الأسباب التي تجعل طالب العلم يقع في الجدل؟ ثم بعد ذلك ما هي آثار هذه الخصومات والجدال على الدعوة؟ ثم العلاج. فنبدأ بأسباب الجدال. هناك سبعة أسباب ذكرها بعض أهل العلم. السبب الأول عدم رعاية آداب النصيحة. إذا نصحك إنسان لا تجادل، إذا نصحك شيخك لا تجادل، إذا نصحك من هو كبير حتى في الحياة الدنيا، إذا قال لك أبوك كلمة هو أعلم بأمور الحياة، صح؟ أبوك قد تزوج وقد أنجب، فإذا نصحك لا تجادل، لا يا أبا، ولكن هناك يجب تسمع النصيحة، ثم بعد ذلك انظر هل أتى لك بأدلة أم لا. فالسبب الأول هو عدم رعاية آداب النصيحة. يجب على طالب العلم أن يتأدب في النصيحة إذا وجهت إليه. نعم. Kemudian berikutnya Syekh ingin menyampaikan tentang sebab-sebab seseorang terjerumus ke dalam kebiasaan suka debat, ya, suka ngeyel, suka membantah. Ini ada sebab-sebabnya. Disampaikan ada 7 sebab sebagaimana yang dijelaskan oleh sebagian para ulama. Sebab yang pertama adalah ada muri'ayati adabin nasihah, yaitu tidak memperhatikan adab-adab ketika mendapatkan nasihat. Ya, hendaknya kita itu pandai untuk bisa mendengarkan apa yang disampaikan kepada kita, ya. Ini kita memperhatikan adab-adab ketika kita mendapatkan nasihat, ketika guru kita memberikan nasihat kita dengarkan, jangan dibantah, ya. Orang tua kita memberikan nasihat kita dengarkan, jangan dibantah, jangan didebat, ya. Kita harus, selain kita ya pinter berbicara, kita juga harus pinter mendengarkan apa yang disampaikan orang kepada kita semua. Ini sebab yang pertama, seseorang tidak memperhatikan
adab ketika mendapatkan nasihat. Seseorang ketika dinasihati supaya bisa mendengarkan nasihat tersebut dengan sebaik-baiknya. Walaupun nasihat tersebut berkaitan dengan urusan dunia. Ya, hendaknya kita mendengarkan orang tua kita menasihati kita tentang kehidupan rumah tangga, tentang urusan dunia, yang mana orang tua itu sudah banyak makan garam dalam masalah kehidupan. Dia sudah menikah, sudah melahirkan, punya cucu dan seterusnya. Tentu pengalaman orang tua itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan anak-anaknya. Maka ketika orang tua memberikan nasihat, hendaknya kita dengarkan nasihatnya dengan sebaik-baiknya, jangan dibantah dan jangan didebat. Ini yang pertama sebabnya seseorang tidak memperhatikan adab, tidak memiliki adab berkaitan dengan ya an-nasihah. As-sababu tsani al-bi'atu al-muhithatu bil-mar' al-bi'a al-muhitha bil-insan. Ahyanan yakunu talib al-'ilm wa ma'ahu majmu'ah بيئتهم حب الجدال يذهب إلى الشيخ الفلاني ويذهب إلى الآخر وينقل الأقوال من هنا إلى هنا هذا من الأسباب التي تؤدي إلى الجدل العقيم ولن يستفيد طالب العلم إذا تنقل بين المشايخ لأجل نقل الكلام ولأجل الجدال هذا لن يستفيد ولن يتعلم ولن يكون طالب علم حقيقة. Nah. Sebab yang kedua adalah al-bi'ah, ya lingkungan. Seseorang hidup di lingkungan yang memang lingkungannya orangnya seperti itu. Ya, orang-orangnya suka ngeyel, suka membantah semuanya, ya. Jadi kebiasaan orang-orang yang tinggal di tempat tersebut suka pergi ke sana, ya dengarkan, dibantah, pergi ke sana, dengarkan, dibantah. Itu hobinya. Kemana-mana hobinya suka berdebat dan suka berbantah. Maka penuntut ilmu kalau punya hobi seperti ini, ya suka pindah-pindah dari satu guru ke guru yang lainnya, tapi hobinya debat, hobinya bantah, ya duduk di sini, ya dengan gurunya dibantah, didebat, pindah ke guru yang lainnya juga demikian, ya apa yang disampaikan oleh Syekh selalu didebat dan dibantah, maka murid seperti ini tidak akan mendapatkan faedah sedikit pun, ya. Ketika dia hidup di lingkungan seperti ini, lingkungannya tidak mendukung dirinya. Ini sebab yang kedua. Seseorang hidup di lingkungan yang memang lingkungan ini orang-orangnya punya hobi seperti itu, ya, punya kesenangan bantah debat sehingga akan melahirkan orang-orang yang memiliki watak demikian. As-sababu tsalits adamu taqwa wa muraqabati Allah azza wa jal. Ba'd an-nas idza nasahtahu لو عنده تقوى من الله ومراقبة الله عز وجل يقول جزاك الله خير لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم الدين النصيحة اقبل النصيحة ولو جاء من طفل صغير ولو جاء من طفل صغير اقبل النصيحة لكن ما عندك تقوى ما عندك خوف من الله عز وجل ترد هذه النصيحة هذا لا يصح. نعم. Sebab yang ketiga adalah lemahnya ketakwaan pada diri seseorang dan dia tidak merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang bisa menjerumuskan seseorang suka membantah, suka ngeyel, suka debat adalah lemahnya ketakwaan pada diri seseorang. Orang ketika ada ketakwaan dalam hatinya, apabila dinasihati oleh orang lain, ya, dia akan berterima kasih. Ya, orang yang dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah ketika dinasihati walaupun dari orang yang lebih kecil dari dirinya mengatakan jazakallahu khairan, berterima kasih kepada orang tersebut. Ya. Tapi orang yang enggak punya takwa, tersinggung dia, marah dia, ya membantah ketika dinasihati, ya. Padahal agama adalah an-nasihah, at-tinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Maka orang yang memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dinasihati akan berterima kasih, bukannya ngeyel, bukannya membantah, dan bukannya ya mendebat orang yang memberikan nasihat kepada dirinya. Jadi yang ketiga adalah lemahnya ketakwaan dan tidak merasa diawasi oleh Allah. As-sababu rabi' min al-asbab allati taj'al al-mar' yujadilu katsiran al-i'jab bin-nafs wal-ghurur والكبر يرى نفسه هو الحق وغيره على باطل فتجده معجب بنفسه معجب برأيه لا يتصور أن يأتي إنسان ويقول له على خلاف ما عمل
يظن نفسه، وهذه قد تحدث أحيانا حتى لبعض المشايخ والدعاة، يجادل إذا أتيت وتنصحه، وبعض طلاب العلم لا يقبل ذلك لأنه معجب بنفسه، وهذه مصيبة. نعم. Sebab yang keempat adalah seseorang kagum dengan dirinya sendiri. Ya, merasa sombong, merasa dirinya sudah hebat sehingga enggak pantas untuk dinasihati. Ketika ada orang menasihati dirinya ditolak. Siapa kamu ini? Ya, berani-beraninya memberikan nasihat kepada saya. Dibantah, didebat, dan dia ngeyel karena dia sudah merasa hebat. Ini sebab yang keempat adalah al-ijab bin nafsi. Dia merasa kagum dengan dirinya sendiri, merasa dirinya sudah hebat, ya sudah ya di atas semuanya, sehingga apabila dinasihati dia membantah dan juga mendebat, ngeyel kepada orang yang memberikan nasihat kepada dirinya. Dan ini kadang-kadang terjadi hatta di kalangan para penuntut ilmu, di kalangan para masyayikh, orang-orang yang sudah punya ilmu kadang-kadang seperti itu, ya. Apalagi di kalangan para penuntut ilmu kadang-kadang juga demikian, ketika merasa dia sudah punya ilmu, ya, merasa lebih tinggi dari teman-temannya, ketika dinasihati oleh yang lainnya dia menolak dan membantah nasihat yang disampaikan kepada dirinya. Sebabnya adalah karena al-ijab bin nafsi, dia kagum dengan dirinya sendiri. As-sabab al-khamis, ba'du an-nas yamilu ila al-ghalaba wa 'adam qabul al-hazimah, la yuhib yuhzam. فإذا تناقش مع فلان من الناس يحب هو أن يغلبه، أن يكون هو المنتصر، فلا يقبل الهزيمة فيكابر وينكر الحق، وهذا لا يصح. Sebab yang kelima adalah seseorang memiliki kecenderungan untuk pengin selalu menang. Pokoknya dalam setiap keadaan dia harus menang, ya. Dan enggak rela kalau dia kalah. Dia tidak mau dalam posisi kalah, ya. Maka sebab seperti ini akan mengantarkan seseorang untuk selalu membantah, ngeyel, nentang, ya, dengan berbagai macam cara yang dia miliki, karena memiliki kecenderungan untuk selalu menang, enggak mau dikalahkan. Walaupun berada di atas kebatilan, pokoknya dia berusaha bagaimana bisa mengalahkan lawannya, yaitu teman diskusinya. Ya, ini juga termasuk penyakit yang sangat berbahaya ketika seseorang selalu pengin mencari kemenangan. Dia berusaha untuk mempertahankan argumennya walaupun berada di atas kesalahan. Sadisan, al-ghaflatu 'anil 'awaqib. Ma huwa 'aqibatul jadal? Ad-dhalal. Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alayhi illa utu al-jadal. 'Awaqib al-jidal wa nihayat al-jidal الذي لا فائدة منه يكون سببا للضلال والعياذ بالله تعالى. Sebab yang keenam yaitu lalai daripada akibat daripada jadal, ya. Akibat daripada suka ngeyel, suka membantah itu apa? Tidak ya terpikirkan oleh seseorang. Yaitu akibat daripada suka ngeyel, suka membantah adalah ad-dhalal. Orang itu akan terjerumus ke dalam kesesatan, dan ini tidak diperhatikan oleh seseorang. Ya, luput dari benak dia, lalai dari pikiran dia, sehingga dia suka membantah, suka membantah, suka membantah, akhirnya terjerumus ke dalam kesesatan. Ini sebab yang keenam adalah lalai dari akibat daripada orang suka membantah, suka ngeyel, terjerumus ke dalam kesesatan. As-sabab al-akhir, as-sabi' wal-akhir, qala al-jibillah wal-tab' wal-wiratha as-sayyi'ah. بعض الأحيان تكون الأسرة كلها الأب مجادل كبير، الابن مجادل، الأولاد كلهم معروفين جدال عندهم، فالناس تتحاشاهم، عائلة فلان أوه لا 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 تكلمهم، هذا مجادل كبير، فهذه مصيبة، تكون يعني مرض وراثي يتوارثه الأجيال سلفا أو خلفا عن سلف. Hadi musibah wa tamatun kubara. Sebab yang ketujuh dan sebab yang terakhir adalah yaitu memang merupakan perangai tabiat seseorang, ya. Dia punya tabiat, punya perangai seperti itu, atau mungkin kadang-kadang ini penyakit yang diwarisi dari bapak-bapaknya. Keluarga itu memang sudah seperti itu, bapaknya, ya. Anak-anaknya semuanya demikian, mbahnya. Itu keluarga ini terkenal dengan keluarga yang suka ngeyel, suka membantah. Sehingga seseorang kadang-kadang kalau sudah dihadapkan dengan keluarga ini sudah angkat tangan, ya.
saya sudah nyerah kalau berhadapan dengan keluarga ini terkenal, mereka adalah orang-orang yang suka ngeyel, suka membantah, ya. Ini adalah apa? Jibilah, yaitu tabiat yang sudah tertanam pada diri seseorang. Memang tabiatnya seperti itu, sesuatu yang diwarisi turun-temurun dari mbah-mbahnya, dari bapak-bapaknya. Keluarga itu terkenal keluarga yang suka ngeyel, suka membantah, ya. هناك آثار كثيرة ولكن لضيق الوقت ممكن أن نذكر أثرين أو ثلاثة مهم جدا. بسبب الجدال ماذا يؤثر على الدعوة؟ يؤثر على الدعوة أول قبل كل شيء الخصومات والنزاعات بين الجماعات الإسلامية، فكل جماعة تدعي أنها على الحق ولا تذعن للدليل. الصوفية يقولون نحن على الحق وما عندهم أدلة، وأهل السنة يقولون نحن على الحق وإن كانت عندهم الأدلة. هذه تؤدي إلى نزاعات وخصومات. العوام من الناس المجتمع لا يدري يقول من هو على الحق، فهذا أمره خطير جدا، فينبغي ترك الجدال خصوصا أمام الناس العوام. نعم. Kemudian Syekh berikutnya menyampaikan dampak atau pengaruh yang ditimbulkan daripada al-jidal, suka berbantah, suka berdebat. Itu pengaruhnya apa, ya, di medan dakwah. Pengaruhnya banyak sekali yang dijelaskan oleh para ulama, tapi dalam kesempatan kali ini karena sempitnya waktu, beliau akan menyebutkan beberapa saja. Dampak yang pertama yang ditimbulkan adalah akan menimbulkan an-niza'at wal khusumat, akan menimbulkan perpecahan, ya, percekcokan di antara kaum muslimin. Akhirnya timbul perpecahan di antara kaum muslimin. Ini sebabnya adalah karena seringnya terjadi perdebatan di antara mereka. Ya. Yaitu seringnya terjadi perdebatan di antara mereka yang tidak didasari dengan cara yang baik, cara yang benar, akhirnya menimbulkan an-niza'at, perselisihan yang banyak sekali. Sehingga dengan demikian dampaknya orang-orang awam jadi bingung mana yang harus diikuti, ya. Ini mengatakan demikian, ini mengatakan demikian, orang awam akhirnya kebingungan untuk apa ketika melihat fenomena seperti itu. Ini dampak yang pertama yang ditimbulkan, yaitu akan menimbulkan perselisihan yang banyak di antara kaum muslimin. Tentunya ini adalah sesuatu yang sangat tidak terpuji. Wa min al-athari 'ala ad-da'wah tanfir an-nas بدلا من أن نقربهم إلى الدين ونحببهم إلى المذهب الحق وإلى مذهب أهل السنة والجماعة فنختلف بيننا، فالناس تنفر من الحق وتنفر من الناس ومن أهل المسجد ويقولون أنتم مختلفون فيما بينكم، فهذا أثره عظيم جدا في تنفير الناس وإبعادهم عن الحق. Kemudian pengaruh yang kedua, dampak yang kedua, itu akan membuat manusia lari dari dakwah. Ketika dilihat, ya, para juru dakwah itu di antara mereka sudah berselisih, bercekcok, berdebat seperti itu, orang awam dikatakan bingung tadi, ya, ini harus mengikuti yang mana, akhirnya mereka malah menjauh. Bukannya mendekat, bukannya mengikuti, ketika dilihat para juru dakwah ini suka berdebat, ya, suka bercekcok, akhirnya mereka malah lari dan menjauh dari dakwah yang benar ini, ya. Ini pengaruh yang sangat berbahaya atau dampak yang sangat jelek, membuat manusia lari dari dakwah. Wa min al-athari kadzalik al-fitnah wa 'adam amniha baina awsat al-muslimin wa rubbama sabbaba dhalika ad-dalal wal-intikas 'an al-haq ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu 'alayhi illa utul jadal. Bisabab al-jidal ta'rif ba'd an-nas kana taliba 'ilm walakinahu kathir al-jadal بسبب جداله ربما ينتكس. ما معنى الانتكاسة؟ يعني يضل بعد هدى كان عليه، وهذه من أكبر المصائب. فيرى الناس ويقولون هذا كان معكم، هذا كان يقول أنه سلفي، أنه من أهل السنة، الآن لا يصلي وترك المسجد وترك الحلقات وأصبح من الناس ربما الفسقة والعياذ بالله تعالى. ما السبب؟ لأنه كان كثير الجدل في المسجد، كثير ما يجادل أهل الحق بالباطل. نسأل الله العفو والعافية.
Kemudian dampak yang lainnya, pengaruh yang lainnya yang disampaikan oleh Syekh adalah menimbulkan fitnah di tengah-tengah agama. Ya, dengan adanya banyak perdebatan di antara kaum muslimin itu akan menimbulkan fitnah. Bahkan kadang-kadang akan menjerumuskan pelakunya kepada kesesatan. Bahkan berbalik 180 derajat yang dulunya dia berada di atas petunjuk, karena suka debat dan seterusnya akhirnya melenceng jauh dari jalan yang benar, ya. Yang dulunya suka pergi ke masjid, suka menghadiri majelis ilmu, ya, tapi karena suka berdebat seperti itu, suka ngeyel, akhirnya ditinggalkan semuanya. Ini dampak yang sangat jelek ditimbulkan dari ya suka berdebat. Akhiran min al-athar lid-du'at wad-da'wa wa thullab al-'ilm qaswatul qalb. Yusbihu al-mujadil yusbih 'indahu qaswa fi qalbihi fala yaqbal al-haq. Nasallallahu al-'afwa al-'afiyah. Kemudian dampak yang keempat adalah menjadikan hati keras, ya, akan mengeraskan hati seseorang ketika dia suka debat dan suka debat, akhirnya hatinya menjadi keras. Apabila hatinya sudah keras, hatinya qaswah, hati seperti itu tidak bisa menerima kebenaran. Ma huwa al-'ilaj? Kaifa nu'alij anfusana ka tullab 'ilm wa du'at fi an naqbal al-haq وإذا جادلنا نجادل بالتي هي أحسن. العلاج مهم جدا نعرفه، وهنا ثمانية علاجات وثمانية أشياء نتبعها حتى نعالج أنفسنا من داء الجدل العقيم. أولا تقوى الله ومراقبته، تقوى الله ومراقبته. إذا عندك توقع من الله وعندك خوف من الله وتراقب الله عز وجل لن تجادل إلا بالحق، لن تجادل بالباطل. نعم. Kemudian berikutnya disampaikan Syekh adalah bagaimana kita menerapi diri kita, mengobati diri kita dari penyakit seperti ini. Apabila kita suka jadal, suka debat, suka membantah, suka ngeyel, ya, kita terjangkit penyakit seperti ini, bagaimana kita mengobati diri kita sehingga kita terbebaskan dari penyakit seperti itu. Kita bisa menerima kebenaran. Seandainya debat, debat yang dilakukan adalah bil haq, ya, debat dengan cara yang benar. Yaitu cara yang pertama, ya, untuk menerapi diri kita adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqwallah, hendaknya kita mengusahakan diri kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apabila seseorang demikian yang menghiasi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah, dia akan bisa menerima nasihat yang disampaikan kepada dirinya. Akan menerima nasihat karena dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak suka membantah dan tidak suka ngeyel. Al-ilaj ats-tsani adabul hiwal wal jidal. وجادلهم بالتي هي أحسن. إذا كان الله أمرنا أن نجادل أهل الكتاب ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فما بالك بأخيك المسلم؟ فإذا كان ولا بد من الجدل فجادلهم بالتي هي أحسن. ونتعلم أدب الحوار وأدب الجدال. اسمعني وأسمعك وسيأتي معنا ماذا قال الشافعي في هذا المجال. نعم. Yang kedua terapinya adalah kita mempelajari tentang adab-adab al-jidal, ya, adab-adab hiwar, bagaimana kita berkomunikasi dengan saudara kita, bagaimana kita berdebat dengan saudara kita, adabnya seperti apa, itu harus hendaknya dipelajari. Yaitu hendaknya kita ketika berdebat itu debatnya bil lati hiya ahsan, dengan cara yang paling bagus, ya, sehingga debatnya bukan debat kusir, bukan debat yang cuma bantah-bantahan, cuma ya yaitu ngotot-ngototan seperti itu. Seandainya debat kepada ahlul kitab saja, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Kita ketika berdebat dengan ahlul kitab yang mereka berada di atas kebatilan, itu diperintahkan dengan cara yang ahsan, yang sebaik mungkin. Bagaimana ya seandainya kita debat dengan saudara kita yang seakidah dan seagama, tentunya diperintahkan untuk berdebat dengan cara yang sebaik mungkin. Sehingga terapi yang kedua yang bisa dilakukan hendaknya kita mempelajari adab-adab ketika kita berdiskusi, ketika dia berdialog, berkomunikasi dengan lawan kita, ya, yaitu dengan cara yang sebaik-baiknya. Al-ilajul thalith
an ta'rifa anna al-jadala madhmumun syar'an. Allah azza wa jalla dhamma al-jadal wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhamma al-jadal fala tujadil. Yang ketiga, terapinya adalah kita memahami bahwasanya ya, kebiasaan berdebat dengan cara yang batil ini sesuatu yang tercela dalam agama Islam, dicela oleh Allah, dicela oleh Rasulnya. Ya, jadi kita mengetahui bahwasanya suka membantah, suka ngeyel, ini adalah sesuatu yang tercela. Wa min al-ilajati kadzalik istighlal al-waqt wa at-tafarrugh lil-'ilm an-nafi' wa tark al-jidal badalan min an tabhath fi al-jidal wa tabhath 'an al-adilla wa tabhath kayfa tarud 'ala sahibik وكيف يمكن لو قال لك كذا تقول له كذا اترك هذا كله اترك هذا كله واشتغل بالعلم النافع واستغل الوقت بدلا من أن تقعد ساعتين على الإنترنت لكي تعرف كيف ترد وماذا قال وماذا ستقول هاتان الساعتان لو قرأت فيهما أحاديث صحيحة لو استفدت مسائل فقهية لو قرأت شيئا عن حال السلف كان أولى لك. نعم. Terapi yang keempat adalah hendaknya kita memanfaatkan waktu yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Sibukkan ya waktu yang kita miliki dengan untuk ya ilmu. Kita sibukkan diri kita untuk mencari ilmu ya daripada kita sibuk ya disibukkan bagaimana membantah seperti ini, bagaimana membantah seperti ini, dia berkata demikian, bagaimana bantahannya. Habis waktu kita mengikuti hal-hal seperti itu ya. Daripada kita sibukkan dengan hal seperti itu, kita habiskan waktu kita untuk mencari dalil untuk membantah. Ya cari argumen untuk membantah. 2 jam, 3 jam kita duduk untuk membaca ilmu satu hadis yang sahih, masalah fikhiyah. Itu lebih bermanfaat daripada kita sibukkan waktu kita untuk ya mendengarkan perkataan fulan kemudian untuk membantah ucapan dia, ya ini sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang keempat terapinya, kita sibukkan waktu yang kita miliki untuk ya talabul ilmi, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Khamisan al-ibtida'u 'anil bi'al jadaliyah. Ibtida'u 'anil ashab 'anil nas alladhina yukthirun al-jadal, ibtida'u 'anhum wa tarkhum hatta la yushghiluka bi jidalihim. Nah, yang kelima terapinya ya, kita tinggalkan lingkungan yang seperti itu ya, lingkungan orang satu kampung suka membatah, suka ngeyel semuanya, tinggalkan mereka, cari kampung yang lain ya, cari kampung yang lain yang orang-orangnya tidak suka ngeyel ya. Kita punya teman suka membantah, suka ngeyel, tinggalkan teman seperti ini. Ada orang suka ngeyel, suka membantah, tinggalkan orang seperti ini. Jadi meninggalkan lingkungan yang lingkungan seperti itu akan ya mengantarkan seseorang suka membantah, suka ngeyel, tinggalkan lingkungan seperti itu. Sadisan mujahadatun nafs liqabulil haqq walau kana murran. Jahid nafsak. Iqbalil haqq walau jaa min tiflin saghir wa la tujadil. Hadha ilaj muhim jiddan. Idza anta jahadta nafsaka wa tawada'ta likay taqbalil haqq lan tujadil. Yang keenam terapinya adalah kita memerangi jiwa kita untuk bisa menerima kebenaran. Kadang-kadang hati seseorang berat untuk menerima kebenaran ya, tapi ini diperangi, dihilangkan, dikikis. Bagaimana seseorang memerangi jiwanya untuk bisa menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu terasa pahit bagi dirinya. Ya, tersinggung, merasa emosi, jengkel dan seterusnya, tapi ketika ini adalah kebenaran, dia berusaha untuk bisa menerimanya. Ini butuh perjuangan. Ya, berjuang untuk memerangi egonya, memerangi jiwanya, bagaimana dia bisa menerima al-haq yang sampai kepada dirinya. Al-ilaj as-sabi' qabla al-akhir, iltazim bi qa'idah al-imam Syafi'i rahimahullah. Ma hiya hadhihi al-qa'idah? Qa'idah al-imam Syafi'i yaqul qawli sahih yuhtamal al-khata wa qawlu khasmi khata يحتمل الصحة. عندما أجادل أنا عندي مسألة أجادل أحد طلاب العلم أو أحد المشايخ بالتي يحسن، هو يأتي بدليل وأنا أقول ولكن هناك دليل آخر حتى نصل إلى الحق.
ولهذا حصل جدال بين الشافعي وبين أحد طلابه، فاقتنع الشافعي برأيه واقتنع طالبه برأي الشافعي، كل واحد أخذ رأي الآخر لأنهم يقبلون الحق. فأنت عندما تجادل قل أنا قولي صحيح، ولكن يحتمل أن يكون خطأ، وقول الخصم خطأ، هذا عنده كلام خطأ لكن يحتمل أن يكون صحيحا. هذه قاعدة مهمة جدا في باب الجدال. وكان الشافعي يقول كلما جادلت رجلا تمنيت أن الله يظهر الحق على لسانه. إذا جادلت رجل أتمنى لست أنا الذي يكون الحق عندي، يخرج الحق من الرجل الآخر. هذا مجاهدة النفس في هذا المجال. نعم. Terapi yang ketujuh yang bisa dilakukan oleh seseorang, hendaknya dia berpegang teguh dengan kaidah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Dia punya kaidah Imam Syafi'i, orang yang alim, ilmunya seperti lautan ya. Imam Syafi'i mengatakan qauli haqqun yuhtamalul khata. Perkataan saya ada benar, perkataan saya adalah benar tapi mengandung kemungkinan salah. Wa khosmi, dan lawan ya, debat saya qauluhu khata, perkataan dia salah, yuhtamalus shawab, tapi mengandung kemungkinan benar. Apabila prinsip seperti ini dipegangi oleh seseorang, dia enggak suka ngeyel, enggak suka membantah ya. Prinsip seperti ini, perkataan saya ini benar menurut saya, tapi ada kemungkinan salahnya. Dan perkataan dia itu salah menurut saya, tapi ada kemungkinan benarnya. Ketika prinsip seperti ini dipegangi oleh seseorang ya, ketika berdebat punya adab seperti itu, dia tidak suka ngeyel, dia tidak suka ya, debatnya tidak debat kusir. Ya, sehingga Imam Syafi'i ketika berdebat, diskusi dengan muridnya dalam suatu masalah, Imam Syafi'i menerima perkataan muridnya, muridnya juga bisa menerima perkataan Imam Syafi'i, sama-sama merasa puas. Perkataan dia benar, perkataan saya juga benar. Ibaratnya seperti itu ya. Imam Syafi'i yaktani biqauli ya talibihi, Imam Syafi'i merasa puas. Ya bisa menerima perkataan muridnya, muridnya juga bisa menerima perkataan yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ini ketika seseorang berpegang dengan prinsip yang disampaikan tadi, qauli haqqun wa yuhtamalu khata wa khasmi qauluhu khata wa yuhtamalu shawab. Perkataan saya ini benar menurut saya, tapi ada kemungkinan salahnya. Dan perkataan dia salah menurut saya, tapi ada kemungkinan benarnya. Sehingga Imam Syafi'i juga pernah mengatakan, ketika saya berdebat ya, berdiskusi dengan seseorang, berdebat dengan seseorang, sungguh saya berharap kebenaran itu keluar dari lisan dia. Kebenaran bukan muncul dari saya, tapi kebenaran muncul dari lisan orang tersebut. Ini yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Ketika saya berdebat dengan seseorang, sungguh saya berharap kebenaran itu muncul dari lisan dia ya. Ini menunjukkan seseorang itu hendaknya tidak memiliki sifat suka ngeyel, suka membantah ya, suka mendebat setiap perkataan yang disampaikan oleh orang lain, sehingga berpegang teguh dengan kaidah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tadi. Akhiran, idza 'alimta ayyuhal mujadil annaka law taraktal al-jidal walau kunta muhiqqan madza a'adda Allahu laka yawm al-qiyamah. Allah 'azza wa jalla yabni laka baytan fil jannah. Qala sallallahu ta'ala 'alayhi wa sallam فيما رواه الإمام أبو داود في سننه: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. أنا زعيم يعني أنا ضامن، أضمن لك بيتا في الجنة، في ربض الجنة. ربض يعني حوالي، في الأماكن البعيدة في الجنة، بيت لمن ترك المراء وإن كان محقا. وزعيم بيت في أعلى الجنة، بيت آخر لمن، أو وسط الجنة، لمن ترك الكذبة ولو كان مازحا. في وسط الجنة، الآن هذا المسجد هنا بيت وسط في الجنة، هذا مثلا الجنة مثل هذا المسجد، وسط الجنة بيت لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، يمزح لكنه لا يكذب. وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة،
أعلى الجنة هي الفردوس الأعلى، لما جاء في صحيح البخاري إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة. نسأل الله لنا ولكم الفردوس الأعلى، قولوا آمين. وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة في الفردوس لمن حسن خلقه، الذي عنده أخلاق حسنة متواضع يحب الناس والناس يحبه، يبتسم للناس، يسلم على من عرف أو من لا يعرف، هذا صاحب الأخلاق الحسنة الله عز وجل بضمان، النبي صلى الله عليه وسلم يضمن له بيت في الفردوس الأعلى في أعلى الجنة. فأجل إذا علمت هذا الأجر عن ترك الجدل، أترك الجدل ويبنى لك بيت في ربض الجنة. نعم. Kemudian yang terakhir ya, terapi yang bisa dilakukan seseorang supaya terhindar dari penyakit jadal, suka ngeyel, suka membantah, adalah dia mengetahui ya besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang meninggalkan al-jadal. Allah menyediakan pahala yang besar bagi orang yang meninggalkan kebiasaan suka ngeyel, suka membantah. Yaitu pahalanya dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ana za'imu bi baitin fi robadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan." Saya adalah menjamin bagi seseorang. Ya, saya memberikan jaminan kepada seseorang, yaitu memberikan rumah di pinggir surga ya. Jadi surga itu ada bagian pinggirnya, ada bagian tengahnya, ada bagian puncaknya. Ini Rasulullah memberikan jaminan ya, berkaitan dengan rumah yang berada di pinggir-pinggir surga bagi orang yang bisa meninggalkan al-mira', bisa meninggalkan suka berdebat, suka membantah, suka ngeyel. Wa in kana muhiqqan ya, walaupun dia benar debatnya, tapi seperti itu suka ngeyel, suka membantah dan seterusnya. Ya. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia ya memang berhak untuk seperti itu. Ini pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan orang yang bisa meninggalkan al-mira'. Rasulullah akan menjamin untuknya rumah di pinggiran-pinggiran surga. Kemudian Rasulullah juga memberikan jaminan kepada seseorang berkaitan dengan rumah fi wasatil jannah, rumah yang berada di tengah-tengah surga. Tadi rumah di pinggir-pinggir surga ya, bagi orang yang meninggalkan al-jadal. Kemudian Rasulullah memberikan jaminan kepada seseorang untuk mendapatkan rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal kadziba, bagi orang yang bisa meninggalkan bohong. Bisa meninggalkan bohong, wa in kana mazihan, walaupun cuma sekedar gurau, cuma sekedar guyonan ya. Kita walaupun gurau, walaupun guyonan, jangan sampai bohong ya. Karena keutamaannya barang siapa bisa meninggalkan bohong walaupun cuma sekedar gurau, ini akan dijamin oleh Rasulullah untuk mendapatkan surga, untuk mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Wa bi baitin fi a'lal jannati, dan Rasulullah memberikan jaminan kepada seseorang untuk mendapatkan rumah di a'lal jannah. Ya, yaitu tingkatan yang paling tinggi di dalam surga, yaitu al-firdausul a'la, yaitu surga firdaus. Rasulullah memberikan jaminan kepada mereka untuk mendapatkan rumah di tempat tersebut, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus akhlaknya. Ya, syahidnya dari hadis ini tadi yang pertama, orang yang bisa meninggalkan al-mira' diberikan jaminan oleh Rasulullah untuk bisa mendapatkan rumah di dalam surga walaupun di pinggir-pinggir, enggak masalah ya. Ini sudah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa meninggalkan bohong walaupun cuma gurau ya, dijamin untuk mendapatkan surga, mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Kalau seseorang bisa memperbagusi akhlaknya, akan diberikan rumah di tingkatan surga yang paling tinggi. Bihada nakun insyaallah qad intahina min hadhihi al-muhadhara. Nashkur lakum husna istima'ikum. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا من مضلات الفتن، وأن يجيرنا وإياكم، ويبعدنا من الجدل الذي لا طائل تحته، ومن المراء المذموم، إنه سميع مجيب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار،
Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la wa na'udhu bika min an-nar. Allahumma inna nas'aluka al-firdaus al-a'la wa na'udhu bika min an-nar. Wa sallallahu wa baraka ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khairan. Demikian ya kajian yang disampaikan oleh Syekh, dan beliau mengakhiri dengan doa semoga apa yang dipanjatkan oleh beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku penerjemah mohon maaf seandainya terjadi kesalahan atau kekurangan di dalam menerjemahkan apa yang disampaikan oleh beliau. Dari saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.